Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Selepas mengambil langkah berdiam diri, pelakon Arif Aziz dan Ruhainis akhirnya tampil bersuara berhubung ditangkap berhalwat di sebuah kondominium mewah di Ibu Negara pada awal pagi Sabtu. Arif, 33, berkata, dia memohon maaf atas apa yang berlaku dan tidak akan mencari sebarang alasan untuk membela dirinya susulan kejadian tersebut. Bagaimanapun jelas Arif, dia akan tampil menjelaskan kejadian sebenar dengan terperinci dalam masa terdekat selepas merasakan terdapat beberapa fakta kurang tepat dan ditokok tambah daripada kejadian sebenar, bukan ingin menegakkan benang yang basah, sekadar berkongsi kepada yang ingin mendengar. Selebihnya saya memohon maaf atas apa yang terjadi dan semoga keterangan yang akan saya sampaikan nanti sedikit sebanyak dapat menerangkan tanggapan semua. Insya Allah. Katanya, Arif berkongsi perkara itu menerusi Instastory miliknya pada Ahad. Jelas Arif, dia sedar insiden tersebut sepatutnya boleh dielakkan namun tidak menyalahkan orang ramai terhadap kabar angin yang bertebaran walaupun terdapat beberapa perkara tidak benar disebarkan. Berdasarkan situasi yang berlaku semalam, terdapat banyak spekulasi dan laporan yang diperbesar-besarkan mengenai apa sebenarnya yang berlaku, tetapi saya juga faham tanggapan semua kerana keadaan tersebut telah menimbulkan syak wasangka yang boleh menimbulkan fitnah. Seharusnya keadaan yang dapat dielak akan tetapi saya akan memberikan keterangan tentang apa berlaku sebenarnya nanti bagi mengelakkan lebih banyak salah faham tentang apa yang terjadi, luahnya. Sementara itu, Ruhainis menerusi kenyataan berasingan di Instagram miliknya senada dengan Arif tentang kabar angin tidak tepat mengenai kejadian yang sedang hangat diperkatakan itu. Aktris itu juga berharap semua spekulasi mengenai dirinya dihentikan dan akan memberi penjelasan apabila sudah bersedia kelak bagi menjawab segala spekulasi atas apa yang sedang diperkatakan di semua platform social media. Saya dengan rendah diri ingin nyatakan di sini, ada beberapa kenyataan kurang tepat telah tersebar. Walau bagaimanapun saya ingin memohon maaf kepada semua atas apa yang terjadi, saya juga berharap spekulasi ini dapat dihentikan sehingga saya memberikan kenyataan bagi mengelakkan daripada kekeliruan dan salah faham. Insya Allah, ujarnya.